Dalam rangka mensukseskan program TMMD ke-111, kegiatan penyuluhan ketahanan pangan di Desa Manjang, Kodim 07184 Pati melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan pemerintah Desa Manjang. Kegiatan penyuluhan ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati menyasar kepada para petani Desa Manjang yang digelar di kantor Desa Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kabupaten Pati mengimbau para petani agar menggunakan pupuk organik bebas bahan kimia agar hasil tanaman padi yang didapatnya menjadi lebih sehat dan untuk meminimalisasi biaya pengeluaran petani. Kapten Infantri Sutejo, perwira koordinator kegiatan pengganti Kodim 0718 Pati menyampaikan, agar kegiatan dapat berjalan dengan sukses, sebelumnya Kodim 0718 Pati melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan pemerintah Desa Manjang. Untuk kegiatan ini melaksanakan penyuluhan ketahanan pangan terhadap warga Desa Manjang yang diperkirakan tadi undangan 20 orang. Harapan kami dengan penyuluhan-penyuluhan ini, petani selama ini kan terlalu cenderung menggunakan herbisida yang mengandung zat kimia. Diharapkan dengan penyuluhan-penyuluhan ini masyarakat bisa beralih menggunakan herbisida yang non kimia. Diharapkan untuk bisa mengurangi pengeluaran dan meminimalisir biaya, sehingga untuk harapan ke depan petani bisa hasil produksinya bisa mencerminkan. Kapten Infantri Sutejo berharap dengan adanya penyuluhan tersebut hasil tanam para petani dapat meningkat dan lebih sehat. Tim Liputan Bandung TV.